Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Bersama saya Dai Kamalia dan jom kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Di acara WWDC hari ini, Apple memperlihatkan beberapa ciri baru kepada kemaskini iOS 12 mereka. Kemaskini ini dilihat lebih memfokuskan kepada prestasi yang lebih pantas dan dilaporkan dapat memudahkan pengguna untuk mengawal ketagihan menggunakan peranti. Pada kemaskini ini juga, pihak Apple memperkenalkan ciri Memoji yang membolehkan pengguna untuk menghasilkan avatar 3D berwajah sendiri. Ciri yang membolehkan dua wajah disimpan oleh sistem Face ID, panggilan FaceTime berkumpulan, notifikasi yang dapat dikumpulkan mengikut kategori dan kebolehan untuk membaiki kerentanan port lightning yang dapat menghalang peranti untuk diakses oleh pihak berkuasa dengan menggunakan alat Gray Key. Di samping pengenalan iOS 12, Apple juga telah memperkenalkan kemaskini macOS 10.14 yang akan dikenali dengan nama Mojave. Mojave ini dilaporkan hadir dengan sokongan tema gelap serba baru dan ciri stacks yang dapat digunakan untuk menyusun fail secara automatik berdasarkan jenis fail dan format. Apple juga mengumumkan antara muka baru untuk Mac App Store yang mengambil inspirasi App Store pada iOS dan dapat menggunakan aplikasi iOS pada macOS serta beberapa ciri yang lain. Apple juga membuat beberapa pengumuman yang lain seperti format kandungan realiti maya yang baru yang dinamakan sebagai Universal Cine Description USDZ, WatchOS 5 yang hadir dengan aplikasi walkie-talkie, penjenamaan semula iBooks kepada Apple Books dan ciri Apple TVOS 12 yang menyokong Dolby Atmos dan sistem lock masuk Zero Sign-On. Selain itu, pada acara Computex 2018 pula, Asus telah memperkenalkan beberapa peranti dan ciri baru di bawah jenama Republic of Gamers ROG. Antaranya adalah Asus ROG Phone yang merupakan satu peranti pintar khusus untuk permua kelas atasan yang hadir dengan aksesori tambahan seperti AeroActive Cooler, TwinView Dock, Widget Dock dan Mobile Desktop Dock. Telefon pintar ini dilaporkan bakal hadir ke pasaran Malaysia sekitar suku tahun ketiga kelak. Pada acara itu juga, Asus turut memperkenalkan generasi kedua siri laptop gaming isukan mereka iaitu Asus ROG Strix K2 dan Strix Hero 2 Asus ROG Rapture iaitu penghala Wi-Fi pertama dengan sambungan 10Gbps dan beberapa aksesori gaming yang baru di bawah jenama Republic of Gamers iaitu phone kepala Asus ROG Delta RGB Quad DAC, pad tertikus Asus ROG Beltius Qi dan tertikus gaming nirwaya Asus ROG Gladius 2. Akhir sekali, Vivo X21 kini telah hadir ke pasaran Malaysia dengan rekaan skrin 6.28 inci bersama paparan HD penuh, dijana dengan chip Snapdragon 660, dilengkapi dengan pengimbas cap jari pada skrin, menyokong pengecasan pantas dan boleh dapati pada harga RM2,399. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam lepas. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Adai Kamalia untuk Amaz.